Atraksi barongsai turut memeriahkan perayaan hari ulang tahun Dewa Tionghoa Guan Sui di tempat ibadah Tridharma TITD Lochia 2 di Villa Karya Bakti Housing Nomor 4B Riau Ujung Pekanbaru Selasa malam 19 Juli 2022. Acara hari ulang tahun Dewa Naca Guan Sui ini berlangsung hingga Rabu 20 Juli 2022. Acara ini turut dihadiri Pembimas Buddha Riau Tarjoko SPDMM bersama Ketua Harian Perhimpunan Tempat Ibadah Tridharma Indonesia Komisariat Daerah Provinsi Riau Susanto. Pribadi dan pemerintah pertama mengucapkan selamat ulang tahun yaitu Dewa Naca. Nah, peringatan-peringatan ini merupakan hal baik mengingatkan umat kepada jasa-jasa para orang atau leluhur yang telah berjuang atau berjasa kepada umat manusia khususnya pada zaman dahulu sehingga sampai dengan hari ini dikenang dan bahkan diperingati setiap tahun. Nah, mudah-mudahan hal ini terus-menerus dapat dilakukan sehingga generasi muda mengetahui sebetulnya dewa ini dihormati apa sih jasanya. Nah, oleh karena itu maka saya pesan kepada pengurus agar pengurus juga bisa menulis sebuah buku, kadang-kadang juga nanti diletakkan di meja sehingga nanti anak-anak atau umat yang datang itu bisa membawa dan kemudian membaca sesungguhnya Dewa Naca ini dihormati karena jasanya apa. Kalau nggak begitu nanti anak-anak kita nggak akan pernah tahu apa sih jasa beliau sehingga turun-temurun dihormati sampai dengan hari ini. Nah, ini perlu. Nah, mudah-mudahan dengan peringatan ini mengingatkan seluruh umat Buddha khususnya umat Buddha Tridharma semakin yakin terhadap agamanya dan meningkatkan keyakinannya, keimanannya, dan tidak kalah pentingnya membangun kerukunan hidup beragama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya sebagai Ketua Harian TITD seluruh tempat ibadah, saya berkunjungi tempat ibadah Lo Chia Tua, tempat TITD, berkunjungi semua, berdoa semua di sini masing-masing. Dan pada hari ini ulang tahun Dewa dari Lo Chia, kita bersama-sama bersembahyang aja itu. Selain itu juga terlihat Nata Hedinyo SEMH, undangan dari TITD Gyo Ong Tian Ko Pekanbaru bersama Quick Hawk dari TITD Hausan Ko Bio Citia Tridharma Pekanbaru serta tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Tionghoa lainnya. Menurut Suhu Rustam yang juga ketua TITD Lo Chia 2, acara ini merupakan tradisi tahunan sekaligus menghormati budaya leluhur. Dewa Naca Guan Sui merupakan salah satu dewa pelindung dalam kepercayaan tradisional Tionghoa. Bulan Anam, orang kita Tionghoa, itu namanya dua-dua, hari bulan dua-dua, Didi. Lagu Didi itu enam bulan Anam, dua-dua, tanggal dua-dua. Itu hari ulang tahun Lucia. Saya dari kecil umur 13 sudah masuk dewa. Ya, sampai sekarang saya umur sudah 66. Jadi berarti saya sudah 53 tahun masuk dewa. Dari kecil mulai sekolah SD kelas 3 saya sudah masuk dewa. Nah, jadi kalau pasien saya banyak di dua kota, di Pekanbaru ada pernah dari Singapura ke sini menanyakan penyakitnya, ada dari Batam, ada dari Pekanbaru, ada dari Bengkalis, banyak tempat yang ke sini. Dulu nggak di sini, di Segunggung tinggalnya. Jadi pindah ke sini sudah 10 tahun. Acara hari ulang tahun Dewa Naca Guan Sui ini diawali dengan sembahyang. Selanjutnya para umat yang hadir dijamu makan bersama oleh panitia dan hiburan atraksi barongsai dari Vihara Surya Dharma Angkasa. Acara malam itu ditutup dengan ritual menyambut Dewa Langit atau Tikong. We'll be right back.
Dari Pekanbaru, Ferry Antoni, ini TV Riau melaporkan.